المسائل الثلاثة. Tiga perkara penting. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. Perkara yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diesakan di dalam tauhid rububiyyah dan juga di dalam tauhid asma wa sifat. Nah, al-mas'alah ath-thaniyah ifrad Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ibadah. Masalah yang kedua atau perkara yang kedua adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tauhid beribadah. Fala yarda Allah Subhanahu wa Ta'ala yushrik ma'ahu ahad fi ibadati, la nabi wala wali wala jinni wala salih wala malak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridha jika ada di antara hamba-Nya yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang disekutukan bersama Allah adalah malaikat, nabi, wali ataupun jin ataupun orang saleh. Nah, المسألة الثالثة أن المسلم لابد يتبرأ من الشرك وأهله، لابد من تحقيق البراءة من الشرك وأهله، لابد أن المسلم يتميز عن المشركين. Perkara yang ketiga, seorang muslim wajib berlepas diri dari orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Naam, بالقلب يعتقد أن كل ما على الكفار كفر وضلال. Berlepas diri dengan hatinya, caranya dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang dianut oleh orang-orang musyrik dan kafir dalam keadaan sesat dan keliru. باللسان يصرح بلسانه يقول وما أنا من المشركين. Dan juga berlepas diri dengan lisannya dengan berkata sesungguhnya saya bukan termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat syirik. Bil jawarih la yusharik al-kuffar fi 'iyadihim fi ihtifalatihim fi libasihim. Dengan anggota badan juga kita berlepas diri dari orang-orang kufar. Caranya dengan tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, tidak mengikuti hari raya mereka, tidak mengikuti pakaian-pakaian khusus mereka. Naam. كيف نتعامل مع غير المسلمين مع اليهود النصارى المجوس الملاحدة؟ Bagaimana cara kita bermuamalah dengan seorang kufar seperti Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun orang-orang ateisme? Naam, qism min an-nas yata'arrad lahum bil qatl was-sab wa akhdh al-amwal. Sebagian orang bermuamalah dengan mereka dengan membunuh mereka dan juga mencuri harta-harta mereka dan yang semisalnya. Wa qism yata'amal ma'ahum wa yakhtalit bihim wa yusharikuhum fi 'adim wa ihtifalatihim hatta tadhunna annahu wahid minhum. Nasallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada yang bermuamalah dengan mereka dengan mengikuti tata cara mereka, beribadah dengan ibadah mereka, memakai pakaian seperti pakaian mereka sampai-sampai kita menyangka bahwasanya dia adalah salah satu di antara mereka. والصحيح أن نتوسط معهم في التعامل. Dan yang benar adalah kita harus mengambil jalan tengah dalam bermuamalah dengan mereka. نفي لهم بالعهود لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. Kita harus menepati perjanjian antara kita dengan mereka dan kita juga tidak membunuh mereka, tidak menghina mereka dan seterusnya. Wa ma'a hadha la nusyarikuhum fi 'iyadihim wa ihtifalatihim wala fi libasihim. Begitu pula kita juga tidak mengikuti mereka dari berpakaian, dari tata cara berpakaian dan juga tata cara yang merupakan kekhususan mereka. Nad'uhum ila Allah. Kita mendakwahi mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. نخاف عليهم من النار لو بقوا على ما هم عليه فهم مخلدين خلد أبدي في النار. Kita juga mengkhawatirkan mereka akan terjatuh ke dalam api neraka. نريد لهم الخير وهو الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka agar mereka masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ننصح لهم والله أعلم. Dan juga kita menasihati mereka agar mereka mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah.